Guys, ngomongin masalah hacker memang tidak ada habisnya. Terbukti dari masa ke masa, hacker muda terus saja bermunculan, terutama di tanah air kita sendiri. Para hacker muda ini cukup mengemparkan dunia dengan aksi ataupun pencapaian mereka. Nah, siapa saja sih mereka? Berikut 4 hacker muda Indonesia yang mengemparkan dunia dilansir dari bombastis.com. Jim Geovedi. Di dunia hacking, sosok Jim Geovedi merupakan seorang master karena kemampuan hackingnya yang dinilai masuk dalam level tinggi. Bayangkan, pemuda lulusan SMA itu mampu meretas satelit yang tengah mengorbit di ketinggian. Tak heran jika ia kemudian sibuk hilir mudik Berlin, Amsterdam, Paris, Torino, hingga Krakow, menjadi pembicara pertemuan hacker internasional. Dengan reputasi global, Jim kini menjadi konsultan perusahaan keamanan untuk menguji aplikasi dan jaringan. Putra Aji. Bernama lengkap Putra Aji Adari, remaja berusia 15 tahun asal Tangerang itu menjadi sorotan lantaran berhasil meretas situs milik NASA, Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat. Tak berhenti di situ, Aji juga pernah membobol ratusan situs besar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun demikian, ia akhirnya memilih jalan sebagai bug hunter pada suatu sistem. Nosa. Nosa yang juga seorang hacker asal Pasuruan, Jawa Timur, menekuni profesi sebagai bug bounty atau bug hunter. Google pun menjadi ajang bagi dirinya untuk mengasah kemampuan, sekaligus mendulang pundi-pundi dolar. Meski sempat gagal, Nosa akhirnya berhasil menemukan celah keamanan yang sangat kritis atau click hijacking. Uang sebesar $7,500 atau setara dengan Rp105 juta berhasil dikantonginya. Sultan Haikal. Sosok Haikal sempat mengemparkan Indonesia lantaran berhasil meretas situs penjualan tiket online. Yang lebih mengagetkan, pemuda bernama lengkap Sultan Haikal itu ternyata hanyalah tamatan SMP. Ia pun harus menjalani hukuman atas perbuatannya tersebut. Meski demikian, pihak Mabes Polri rupanya tertarik pada kecerdasan Haikal di bidang IT dan berencana merekrut Haikal. Nah guys, kemampuan hacking itu ibarat sebilah pisau tajam. Jika ia digunakan di jalan untuk kebenaran, maka hasilnya pun akan indah. Begitu juga sebaliknya guys. Jika skill hacking digunakan untuk kejahatan, maka ia akan jadi bumerang kepada tuannya. Kalau boleh tahu, mana nih hacker favorit kamu? Tulis aja di komen ya.